Sementara itu, hujan deras yang melanda wilayah Aceh selama dua hari terakhir membuat ratusan rumah di Desa Marek, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, terendam air pada Senin sore. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya air sungai Merebo dan sungai Woyla. Sejumlah warga mengungsi ke rumah sanak saudara yang lebih tinggi, beberapa masih memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka. Hingga Senin malam, wilayah Kabupaten Aceh Barat masih diguyur hujan deras. Tim Liputan, CNN Indonesia.